Ayahmu dan Sultan Altamas awalnya tidaklah saling bermusuhan. Tapi waktu telah berubah. Kutub Udin saat itu telah menjabat sultan. Ada yang telah memprovokasinya, sehingga dia berani untuk melawan ayahmu. Ayahmu mempercayai, "Altamas sepenuhnya waktu itu." Dia meminta Altamas untuk menolong keadaannya. Ketika Altamas datang ke rumah kita untuk memberikan bantuannya, kami sangat bahagia. Kami mengharapkan bantuannya, tapi ternyata Altamas menipu kami. Dia telah membunuh ayahmu dengan cara yang sangat sadis. Altamaslah yang bertanggung jawab atas kehancuran hidup kita. Dia tidak ingin kau tahu soal rahasia ini. Itu sebabnya dia ingin ibu mati juga. Kenapa baru sekarang aku tahu soal ini, Ibu? Sudah berapa lama Ibu mencariku? harus membalaskan dendam ayahmu jangan ampuni altamas habisi dia kau mengerti habisi dia kau dengar ibu balaskan dendam ayahmu jangan ampuni altamas bunuh dia dia sudah menghancurkan kehidupan kita jangan ampuni dia Aku pergi. Saat anakku dengar hal ini, dia tidak akan mengampunimu. Biarkan aku pergi. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan. Oh. Anakku tidak akan, tidak akan mengampunimu. Anakku akan membalaskan dendam ayahnya. Putraku akan membunuh Al Tamas. Aku senang bisa melihat rencana kita berhasil. Ini baru permulaan, Yakut. Dan sekarang harus kuakui bahwa kau telah membuatku terkesan. Dengan orang-orang setia sepertimu ini, aku akan bisa menguasai seluruh dunia ini termasuk Kesultanan Delhi. Dan sekarang katakan padaku Yakut, apakah Mirza meragukanmu? Dia tidak bisa dikelabui dengan cara semudah itu. Apa dia yakin kalau kau itu penjaga Kaisar Altamas? Benar sekali yang mulia. Aku sangat hebat dalam bidang yang ku kuasai. Tidak mudah bagi orang lain untuk mengakui kehebatanku. <g puluh> ya, itu bagus. Mirza akan membalaskan dendam ayahnya. Dan Razia <laughs> dia akan meninggal karena patah hati. Karena kehilangan Mirza